15 detik tersisa. Hadiah champion tetap 1 juta. All shoot. Onsut. Dan kita akan lihat 20 menit perjalanan mereka melintas di hadapan Anda. Kemudian crosser-crosser terbaik perhatikanlah bagaimana mereka akan menyelesaikan perjalanan 20 menit plus 2 putaran pada race kedua atau moto 2. Mari atas sana. Wow, 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 hasil nampaknya, ataukah dalam Bernardo melintas di sana. Dan kali ini melintas di depan antara Eiken juga adalah mantan juara Indonesia di 125 cc pada Mas Raja. Dan kita lihat ada 02 mulai masih terus konsentrasi selesaikan hasil berada di posisi terbaik sementara melintas di hadapan Anda semuanya. Perhatikan posisi kedua Dada Galang Nando masih konsentrasi bersama 02 konsentrasi bersama waktu tempuh yang harus bro Iwa Kebo ya tetap teguh di depan saya. Ada yang merah-merah di kamar kurian. Wah, mabur. Kita lihat siapakah di baris terdepan Mas Beng. Apakah EXO 100 WSM 313? Di belakangnya kita lihat apakah Jeffrey Bule kompatriotnya juga masih sama. Ataukah Galang Bernardo? Dia ada di EXO 148 motor pembalap asal Sumatera Selatan. Masih harus berjuang pada perjalanan apakah 15 menit atau 20 menit plus 1 putaran atau 20 menit waktu tempuh yang berkendara di atas sirkuit Kota Baru Okta Properti Masika IHMX School Enjo 148 motor pembalap asal Sumatera Selatan masih bertengger pada posisi kedua. Di posisi ketiga lihat saja siapa di sana. Apakah Jeffrey Bule ataukah Mas Iwan Hermawan? Mereka masih tetap menyelesaikan dengan tetap fokus dan berkonsentrasi. 20 menit dan sudah sangat lama. Dan checker flag berkibar pada perjalanan Vespa Bungkas kita hari ini. Terima kasih satu dan atas Haji Dadang Okta bersama Okta Group penghasilan hari ini. Terima kasih untuk Bank BJB. Terima kasih BTN Syariah. Terima kasih untuk GID Racing Chan. Terima kasih untuk BST. Terima kasih untuk RC Satu Jaya Motor Club. Terima kasih untuk pengurus provinsi Batang Motor Indonesia Jawa Barat. Yang pasti terima kasih untuk seluruh manajemen dari Okta Properti, bagian pemasaran dari Okta Properti dan saya. Terima kasih.
persaingan yang luar biasa di kesempatan hari ini. Pres Pamungkas, tetap kita. Dan tentu saja terima kasih untuk seluruh sponsor pendukung di gelaran hari ini. Terima kasih luar biasa di Tracing China. Terima kasih dan Allah pasukan balatiwanya. Terima kasih luar biasa. Terima kasih kemudian seluruh masyarakat setempat, pemerintah daerah, kabupaten, Pangandaran, terima kasih luar biasa. Penonton semuanya tetap tertib, terima kasih luar biasa. Pada yang beruntung dan teman-teman Racing Komite dari Ikatan Motor Pengurus Provinsi Jawa Barat dan spesial terima kasih luar biasa pimpinan perlombaan Bung Airos Sidin. Kita kembali ke track, terus berpacu di hadapan Anda semuanya. Dan saya Edo Iwa Kebo, juga ada Abah Guru di sana. Akan terus bersama Anda hingga perjalanan ini berakhir. Lap-lap berikutnya di 20 menit plus 2 putaran MX2 Open. Selamat untuk para juara guru mekanik sebuah rekomendasi luar biasa. Tim-tim yang mendanai perjalanan hari ini. Tim-tim besar, terima kasih luar biasa. Baik, saudara-saudara. Kita kembali ke track dan spesial terima kasih Black Marshal yang di tengah sana. Terima kasih luar biasa Anda bekerja spektakuler hari ini. Kembali ke track, kita masih berlari di posisi kedua nampaknya. Jeffrey Bule sudah berada di posisi kedua. Ada Galang Fernando di posisi berikutnya. Kemudian Dadang Ardiansah Danang. Dadang Ardiansah dengan support dari Okta Management. Tentu saja hasilkan mengumpulkan pundi-pundi terbaik dari kelas yang diikuti. Terima kasih luar biasa. Sedikit membawa kesejukan Adel, terima kasih Adel. Setidaknya ada rasa sejuk ketika aku melihatmu. Nek delok ibu yo pusing. Kalau lihat ibu butuh parah. Pusing terus. Kalau lihat Adel kan ada seger-seger. Begitu toh? Yes, luar biasa baik masalahnya. Dan kesejukan meski mentari tetap menyengat, namun suasana menjadi sejuk. Kita berjumpa lagi apabila ada jarum yang patah, apabila ada kata-kata yang salah jangan di. Terima kasih jajaran Polres, jajaran Kodim, Satpol PP, Dishub yang melakukan acara ini, juga Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran kali. Semoga kita berjumpa kembali pada atlet atau peserta yang belum mendapatkan atau meraih juara. Kibaran bendera finish mengakhiri perjalanan MX Open sekaligus mengakhiri rangkaian kegiatan di kejuaraan motocross Gestrek Okta Racing Management di kesempatan hari ini. Spesial Pak Haji dan Okta, terima kasih, salam sehat selalu dan penuh berkah tentu saja. Well, salam olahraga. Well, selamat kepada para juara, teman-teman kru mekanik semuanya, terima kasih. Biar asik banget. Ada kolam dalam ikan.